perjalanan batin. Tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di perjalanan batin dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Seseorang dapat menjadi kekasih Allah jika ia dapat menyempurnakan dirinya dengan menempuh jalan rohani sampai kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya mungkin tingkatan seseorang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Semakin lama dirinya semakin dipenuhi oleh kebaikan, dan juga sebaliknya, keburukan akan berkurang dengan sendirinya. Kemudian ego mereka takluk dalam cahaya kalimat La ilaha illallah, sehingga dalam hatinya muncul Al-Furqan, mampu membedakan antara dosa dan pahala, antara baik dan jahat, antara bersih dan kotor. Mereka hanya menginginkan kebenaran ilahi, sehingga mereka disirami oleh nur ilahi pula. Mereka tidak lagi memandang dunia yang menjadikan nafsu mereka terikat dan menjauhi pesona Allah. Kemudian mereka ke dunia hawa, di mana si salik telah mampu membersihkan dirinya dari segala sifat buruk dan perilaku yang nista. Dengan itu mereka mendapatkan ketentraman batinnya. Hawa nafsu telah tunduk sepenuhnya ke dalam kehendak Allah, sehingga sampailah ia kepada majelis Allah. Keikhlasan telah menyelimuti jiwanya. Segala yang selain Allah telah sirna dari jiwa dan hatinya. Inilah sufi yang sebenarnya. Hatinya telah bebas dari cengkraman hal-hal yang bersifat jasmani. Dengan hati yang suci dan jiwa yang bersih, ia memasuki alam rohani para nabi, para suhada, para siddiqin, dan para solihin.
ketika ia melaksanakan amalan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka amalan itu semakin membawanya dekat kepada Allah. Yang terjadi adalah bahwa substansi dari kitab-kitab suci itu sudah integral dan menjiwai rohaninya. Dia akan menerima ilham dari Allah, sehingga menjadi orang yang arif, yang ilmunya berasal dari ilmu laduni. Dengan ilmu itu, ia mengetahui antara yang benar, yang salah, dan bisa membedakan mana bisikan setan dan mana yang berasal dari limpahan Allah. Ia dipenuhi oleh ketentraman, kedamaian, dan kedekatan dengan Allah, sehingga hatinya pada makhluk Allah menjadi lapang dan sangat tentram. Ia dipenuhi oleh cinta Allah dan mendapatkan kecintaannya. Apa yang dirasakan oleh hatinya adalah cinta dan rindu. Ketika berzikir kepada Allah, ia merasakan keagungan sifat jalal atau keagungan Allah, serta merasakan sifat jamal atau keindahannya. Semula ia adalah talib. Dalam kondisi ini telah menjadi matlub, yang mencari menjadi yang dicari, yang berhajat menjadi dihajati, murid menjadi murad, yang menuntut menjadi yang dituntut. Inilah tarikan dari Allah bagi kekasihnya, yang tentu saja lebih baik dari semua amalan-amalan manusia dan jin. Huwa ana wa ana huwa, anta ana wa ana anta. Dia adalah aku, aku adalah dia, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Sesudah jumbuh atau berkesesuaian antara irodah dan kodratnya, keinginan dan ketetapannya, maka antara kawula dan kusti menjadi pamor atau mensenyawakan sebagai penglihatan batinnya. Dan inilah intrik dari filsafat eksistensi yang membawa manusia modern mencapai puncak kejayaan pengetahuan. Sayangnya manusia modern hanya mengambil inti filsafat ini secara fisik, secara fisik material, sehingga terjadi kekosongan spiritual akan Tuhan. Ini Anda dapat membedakan manusia kekasih Allah dengan manusia yang bukan kekasih Allah. Tentu Anda pun dapat mengevaluasi diri Anda sendiri dalam kondisi kekasihnya atau bukan. Para kekasih Allah selalu diliputi oleh kebaikan yang memunculkan 5 tanda mendasar. 5 tanda mendasar itu, yang pertama adalah hati yang lembut, sehingga orientasi ibadah fisiknya selalu tertuju bagi keselamatan dan kenyamanan orang lain, karena dirinya sudah berada dalam kesatuan dengannya, sehingga tidak perlu khawatir lagi, tidak pernah takut dan khawatir tentang dirinya, karena Allah selalu bersamanya. Dan tanda yang mendasar kedua adalah suka meneteskan air mata penyesalan karena dosa atau setitik noda yang dilakukan atau terbersit dalam hatinya, terutama ketika kemanusiaannya mengalahkan kesejatian keilahiannya.
Tanda mendasar yang ketiga adalah zuhud, yaitu tidak mementingkan kepentingan duniawi dengan segala kekayaan dan kemegahannya yang menjadi hijab terbesar bagi perjalanan batinnya. Dan yang keempat adalah tidak memiliki angan-angan kosong. Ini adalah perkiraan bahwa di dunia ini merupakan kehidupan dan sesudahnya alam kematian. Yang sesungguhnya adalah dunia alam kematian spiritual. Dan sesudah alam dunia itulah nanti manusia menemukan kehidupan sejati dan kehidupan abadi. Sedangkan tanda mendasar yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah memiliki kesadaran yang tetap terhadap Allah. Para kekasih Allah juga diliputi oleh empat sifat yang selalu melekat. Satu, bisa diberi amanah. Kedua, suka menepati janji. Ketiga, tidak pernah berdusta. Dan yang keempat, dalam berbicara dan berhubungan sesamanya tidak kasar dan tidak menyakitinya. Bagi anak cucu Adam yang ingin menemukan jalan kebenaran, mulailah dari diri kita sendiri. Bukalah semua rahasia yang terselubung. Karena manusia yang bisa membuka dan menemukan jati dirinya, maka dialah orang yang beruntung di sisi Tuhannya. Hanya yang dibukakan oleh Sang Pembuka yang bisa melihat segala keagungan Tuhan. Seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali, wa huwa alladhi idza arafahu al-insan faqad arafahu nafsahu wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila manusia yang mengenal hatinya, maka dia sesungguhnya telah mengenal dirinya. Dan apabila ia tengah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Demikian kajian ini saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua bersama keluarga, juga bersama teman-teman semua. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon dimaafkan. Kesalahan berasal dari kekhilafan saya sendiri, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah. Tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami. Ikutin kajian-kajian berikutnya dengan menekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.